السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين Amma ba'at kajian fiqhul muqorana Kita lanjutkan An-Nazrusani Utayib Perhatian kedua Wa amma syaratul aivi Anapun tai syarate catat Almu jibu kang nimbulakil hukmi maring hukum Bihi lantaran al-aik Iku fawwa. Monggo utahi syartul aib iku ayya kunen yen to ana apa iku hadisan anyar. Pabla amad ditabayui sadurunge mongsone dol tinuku Bittifakin. kelawan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim fil ohdati utau indram masa perjanjian Indaman munggwe wong yakulungang kang ucapke Berpendapat sepoman biya kelawan al ohda Faya jibu mongko wajib bauna indra kene panggonan Apa anad ton nyebut sepeng sun Ikhtilaf al-fukuhak yang perbedaan fukuha fil-ohdah ing dalam masa perjanjian. Panakulu mau mengucap sapa sun. Im faroda, ngijeni dewi ni. Sapa malikun imam malik. Bil kauli kelawan berpendapat, bil ohdati kelawan perjanjian. Dunasa iri irifukoha il amsar Hale ora sekerine fukoha kota-kota gede. Wa salafu ta'i wong sing disi imalik Fi in dalam mengenalah Al-Qawl bil-Uhda Iku ahlul, ahlul Madinah Penduduk Madinah Al-Fuqaha Usab Ahya Al-Fuqih Fitu Wa Ghairuhum Lan Al-Fuqaha Usab Ah Wa Maknal Uhda Utai maknane Masa Perjanjian Iku Anna Kula Ibin Saadune setiap tat hadatsa kang terjadi apa khi intal al'uda indal, al indal mustari ono sandinge pembeli iku fa huwa mongko iku minal ba'i dianggep sanggo penjuali. wa ya'ta al'uda indal qa'ilin mungguh wong sing padha berpendapat biarkan uh, al ohda iku ohda tani ada dua masa perjanjian ohda tu salah satu ayami yo masa perjanjian tiga hari wadali kau tay mengenah ohda salah satu ayam iku minjami al oyu bil hadisa saking sekabene cacat cacat sing teko anyar Fiha ing dalam ohdatu salah satu ayam Aindal mustariya ono sandingi pembeli. Wa sanah. Lan ana masa perjanjian setahun. Wa yautai oh datu sanah. Ikuminal oyu bisalasa. Termasuk cacat telu. Cacat sengkurna telu. Al-juzamu. penyakit lepra. Al-juzamu. Wal-baros. wal penyakit kurit. sing angel dubati. wal jununu lan edan Fama mengkotai sesuatu hadas akan terjadi apa Bisa nanti dalam dilemongso setahun Min haji salah sisa yang ikilah cacat lu Bilma biya iklan barang sing didol bahwa mengkotai ma hadas Iku minal ba'i termasuk sanggok tanggungannya si penjual wa mau barang hadasa terjadi apa ma min ghairiha saking hadis salas saking selainnya hadis salas min al saking berapa cacat karena mengkono apa ma hadas iku min domanil mustari termasuk tanggung jabe membeli al asli menurut kaidah asalnya wa salah <tuh> salasi utai perjanjian tiga hari indal, indal maliki yati mungguh imam malik madhab maliki bil jumlati secara global iku biman zilati ayyamil khiyari indal menggoni dino dino khiyar wa ayyamil istibrok lan dina-dina istibrak wa nafaqo lan nafaqo bi al-ayami salasa wa duman lan tanggung jawab min al-bai' saing penjual wa amma uhtatu sanah mongko anapun utawi anak-anakipun utawi perjanjian setahun iku wa nafaqatu mongko nafaqah wajib nafaqah piantos sanah wadhamanu lan tanggung jawab nal mustari sang pembeli illa min minal adwa isalasa kecuali sang penyakit kang telu wa hadzil utai ikilah masa perjanjian inda malikin mugo imam malik iku firroki ing den budak wa ya utawi hadzil uhda Aidon kan menaiku waki atun terjadi Fi asnafil buyu yang dalam macam-macam itu tinuku. Fi kulli main dalam setiap sesuatu. Al kosdu utawi tujuan minhu sang ma iku al mumakasa. Pinter-pinteran, pinter-pinteran dalam akad. Wal muhakar lan penguasaan barang wakanalan ono nopo ma iku bae an mrupa dul pinuku la fi ora eng dalem masa tanggungan hadza utai iku ma barang la khilaf ak ora ono khilaf kemujud bin the ma maliki Waktu lifa lanti sulayak ke, fi ghairi lalika, Indalam selain menggunalah, Rokik lan asnafil buyuk. Wa uhdatu sana tiutai masa perjanjian setahun, Ikutuh sabiudihitung opo uhdasana, Indahu munggu emam malik, Ba'da uhdatis salasi, Indalam sa'usim perjanjian, Masa perjanjian tiga hari, Fil asyari dalam pendapat yang luih masyur Minal mazhab bisa yang mazhab Wa zamanul muwadu'ah utawi zamane Menurunkan harga Iku ya tadakhulu saling masuk apa zaman muadzaat ah mau uh datisalasi sertane perjanjian 3 hari Ingkana lamun ono opo zamanur muadzaah zamane menurunkan harga iku atu'ala luweh panjang min oh uh datisalasah saking mangsane 3 dina Wa'utati as-sanati utaim masa perjanjian satu tahun iku la tadakhulu ora saling masuk apa sana, sanah ma'utatil istibra'i sertane mangsane istibrak hadza uta ikal al-mazkur wa hadza iku az barang sing zahir min al-madhhabi sing madzhab dalam hadza ikhtilafun utai perbedaan pendapat di kalangan buku yang lain wakala <tuk> ngendikan sopual buku hak usab'ah alifakih bitu layata dakholu ora saling masuk minha sang uhdah apa uhdatun suwi jening perjanjian maasa niatin serta neseng kedua Ma'af oh datul istibro imangkote masa perjanjian istibro awalan yang dalam permulaan ini, semua oh nuri perjanjian telung dino, semua maaf oh sana nuri perjanjian satu tahun. Waktu lifa lanwis di Sulayak ke Edon, amalikin -am opo sang imam Malik, el -talsamu. Apa ta tetep opal al masa perjanjian mau. Fi kullil biladi dalam semua negara min ghairi ayyuh mala. Sangen tanpa yen tadi tafsirkan sapa ahluha penduduk e kullil bilad alaiha ing atase al-udah. Faru ya mangko Sri Batake Anu Sang Malik apa alwajani wajah loro. Faizah qila, Mungkulamun dijawab, opo layal ora tetap ahla hazil baladi yang penduduki kila negeri, kota ila ayakunu. Kecuali opo yang ana sopo ahlu hazil balad, iku koto humilu. Teman didorong sopo ahlu hazil balad, ala zalika yang atasnya menggunolah, oh dah jibu, monggo wajib ayuh malaen to di dorong alihang atase uda sapa ahlul kulli baladin penduduk setiap negara amla atau ora bin aljawab paulani utanan rongkol bil mazhabi mazhab maliki dadi di dalam mazhab maliki itu ya memikirkan masalah gitu. memikirkan masalah sehingga seolah-olah itu ada hukum-hukum baru seolah-olah ada seolah-olah hukum baru seolah kalau di dalam madhab syafi'i misalnya orang tuku barang cacat ya cacat itu harus ada sebelum transaksi sebelum akad ijab kabul jual beli pesona cacatnya saat dulu ini. Maka pembeli yang tidak tahu ada cacat Ketika ijab kobul tidak tahu ada cacat Setelah ijab kobul di rumah barangnya ternyata ada cacat Maka dalam mazhab syafi'i untuk secepatnya dikembalikan barang gue Karena cacat asli bukan cacat di tangan pembeli Madhab Maliki di dalam masa itu sama Cacat yang asli sama, hanya saja ditambahi, ditambahi kalau ada perjanjian tiga hari. Selama tiga hari nanti, kalau muncul cacat, meskipun munculnya cacat itu setelah akad, tapi masih dalam tempo tiga hari maka juga boleh dibatalkan jual belinya. Ini berbeda dengan mazhab syafi'i. Bahkan ada untuk hal-hal yang bersifat budak misalnya ada penyakit yang yang orang dulu itu takut sekali. Penyakit lepra itu wah wis tenang tenan. Ono wong penyakit lepra, orang takut mendekat. Abi ya, mereka telepray, gue anggota ya, Serangan dari dalam tiba-tiba dombrotol. Kemudian penyakit kulit itu tadi lepra juga. Baros penyakit kulit yang pada era dahulu belum ada obatnya. Wallahu kalau sekarang sudah ada obatnya belum? Baros. Kemudian penyakit edan. A membeli pada B budak dengan syarat selama satu tahun tidak menampakkan gejala penyakit tiga macam penyakit itu. Ojo muncul edan, Na edan meskipun sudah 10 bulan tetap dikembalikan, dibatalkan jual belinya. Perjanjian kayak gitu tuh boleh di dalam adat maliki. Setahun. Baros, penyakit kulit yang menggila, yang menakutkan, yang waktu itu belum ada obatnya. Kemudian penyakit Lepa tadi juga itu sepanjang setahun tidak ada juga saya akan langsungkan jual beli tapi kalau nanti muncul dalam satu tahun saya batalkan jual beli pakai udah kayak begitu boleh di dalam mandat maliki Bismillahirrahmanirrahim mata yalzamun naqdu fil uhdah mata yang kapan ya tetap apa anak tu ngontani fil oh dalam jual beli yang pakai perjanjian tadi Walayal alzamu lan ora wajib apa anak tu ngontani fi ahde fi salasi oh dalam perjanjian tiga hari Bahwa ini struktur senajan di syarat ke anak itu ketika mereka yang beli itu minta syarat tiga hari ya syarat tiga hari maka tidak wajib untuk ngontani tapi wayal zamu lan wajib opo anak du dalam perjanjian satu tahun Satu tahun bahwa boleh Boleh untuk membatalkan jual beli kalau ternyata budaknya itu tadi Setelah dalam satu tahun Nampak punya penyakit edan misalnya Lah kenapa yang tiga hari itu tidak wajib kontan? Wal ilatu ta'ilai fi zalika indar layal zalmu naktu fi ahdati salas iku annahu saat menik ikulam iku lam yakmul durung sempurna apa taslimul bay'i penyerahan dhordin fi fiha indar salas, lil ba'i ai kanggo penjualih. Riasan kronon mada ake ala bayi ilkhiyari e ngatasi adel nganggo khiyar. Litarod dudin nakledi kronon bolak balik e kontan viha indalam ohdati salas bayi nasalafi antarane utang utang sewa upu isyari ayodini pesanan mau Wal bai' lan dul tinuku. Fa hadzi mangko tera Iku masyhuratu ahkamil udhah. Hukum-hukum sing masyhur sangga perjanjian dul jual, jual beli sing anggo perjanjianmu. Ba'i Malikin wa utawi ahkamul udhah mau. Kulluha ya sekabeh ahkamul udhah. iku furuun masalah-masalah cabang mabniyatun yang dibangun ala sehatil uhdati yang ngatasi saya perjanjian perjanjian dalam akad jual beli fal narci kita kembali ila takriri hujajil musbitin maring netepake hujah-hujah wong sing bodoh, netepake laha maring uhdah wal muktiri lan batalake al hoda wa amma umdatu malikin Anapun tedasari imam malik rahimahullah fil ahdah dalam jual beli nganggo perjanjian wa utai hujai Imam Malik alati awalakang mempedomani sebuah malik al yang mengatasi al-lati iku faya mati hujah iku adalah amalu ahli madinah tindakannya penduduk madinah wa amma ashabuhu anapun dari murid-murid imam malik al-mutakhirun kang keri-keri iku fa'innahum mongkau saat ashabu malik Iku ya ihtadhu gawe dalil sapa-sapa pemilik. Bima kelawan hadis rawang lebatake hu ing Mas al-Hasan An-Aqba ibnu Amir. an nabi sayidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ala. hal ing endikan sapa nabi Budatur Rokiki utai mongso perjanjian budak jual beli budak maksudnya iku salah satu ayamin yang dalam telung dina waru yara diwata ke adon ganeh opo laoh data ora ono perjanjian kemocut bakda arpain sa usai empat hari Wa rawalan sunnatan ke hadal hadisa aidan ran mannah sahabat al-Hasan an Samurah ibni Jundub al-Fazari radhiyallahu anhu wa qila al hadis utai kedua hadis inda ahli ilmi mungguh ahli ilmu iku ono ana cacate Wainahum krono saat temani ahli hadis, ahli ilm Iku ikhtalafu sulaya sop ahli ilm Fisa ma'il hasan Yang dalam lenggurungu hasan An Apa betul hasan itu pernah ngaji sama samurah Ya yeah. kalau tidak pernah ngaji sama Samurah, mama pendapat yang itu, maka berarti Hasan punya guru lain guru lain itu ngaji sama Samuro gitu loh tapi guru lain itu tidak disebutkan itu bagian dari tadelis menipu wa ingkana senajan ono sobat termizi ikut kodok sohaha temen nyohake sobat termizi adalah hadis Wa amma sa'iru fuqaha il amsar. Apa te sekabehane selain Malikiyah. Fukuha kota-kota gede. Iku falam yasih mangora sah. Indahum munggoe sa'iru fuqaha il amsar. Bila oh dalam jual beli perjanjian apa asaron hadis. Waru'a'lan berpendapat sepau fukuha ul-amsar. Anaha an yang saat ini Saat ini hadis mau Ikulah wasuhat lamun sahab hadis Iku mukhalifatun Kalau toh sah Tetap bertentangan Lil usul paling berapa, berapa Kaedah Wadhalika utai mengunlah mukhalif Mukhalif al usul Iku an'al an al muslimin Saat ini orang Islam Iku mujmi'u nafadus pakat soal muslimin. Ala'an naqur limusibatin. Seingat asih setiap musibah. Tanzilu kang temurun apa musibah. Bilmabi ikrawan barang sing didol. Tapi terjadinya bak takobdihi. Sa'usih diterimane mabik. Bahya mongkowutawi. musibah mau, iku minal mustari, dan diwis tanggungan pembeli, yang dia sudah menggunakan. Pataksisu mengkotengi khusus limitnya dan asal, maning sepadan ikilah pokok, al-mutakoror yang mesti ditetap iku inamayakul yang mesti menopo taksis, kalau dikecualikan dari itu, pengecualian ini kudunia kuat, Bismillahirrahmanirrahim iku namanya kurang Qur'an menapa ana apa taksis iku ya kudu bisa samain sabite kelawan hadis sing kuat lah waliala lan krono ara iku samain sabit dha'ifah di lemah inda malikin fi ihdar inda sajenis riwayat loro anhu sang malik an an, an bismillah rahim ayak -kok dia yang tahu mutus so hakim pihak lawan sebenarnya masalah ini fikul libalatin untuk semua negara ila ayakuna kecen ento ana apa zalika mengkono hukum hukum mau eh teh sing iku orfan jadi tradisi jare kalu sudah tradisi -tad wilbalat Au yustaratu tadge syarat Wabi khas hatin dengan kawan khusus Oh datas sana yang perjanjian satu tahun Fa'in nahu kurang saat ini kelakuan Nikul ambi akti wa ratu maka Fiza dalam kurang rahmat di sana Apa asarun hadis Wa rawan ngepatake sopa syafi'i an ibn jurej Ola hal yang ngedikan sopa ibn jurej Saat tu aku setau takon Ibn Syihab An oh dati sarasanya perjanjian, kejadiannya setahun menengah, bahasa rasi dan telung dino. Pakola makon jawab, ngono sopo ibu syihab, ma aku hulung tau kurungu, hulung ngati ngerti, biha inda masalah, amron sa ihor yang perkara sengam perpulihkan. Wahil kota kororo, dan nalikan itu menusetep, apa alkohol pembicaraan fitam yisul ngoyob indah bedak keber-beracacat alat itu jibu kang nimbul lagi al-ngoyob hukman yang hukum minal lati sangking al-ngoyob latu jibu kang orang nimbul lagi ngunapa al-latih Hu hukman wa taqarrara <tukaroro> lan dadi tetep apa syarat fi zalika enggal mengelak tamizul uyub wa waw ta'i taqarrara syaratno iku ayakuna yen ento ana apa cacate iku hadisan terjadi qoblal bai sadurunge dur dinuku au fil udhau ta endang 20% wong ya Ya ro berpendapat sopeman al uddatain prosendian fal nasir moko supaya we fal nasir moko supaya dadeni sopo ingsun ilama maring barang bakya tetep opo mak benerse untuk cacat yang asli itu disepakati boleh pembeli untuk mengembalikan di mana kamu tuku sarung standar tidak branded tidak ada cacat branded nah ternyata setelah kamu bawa pulang branded lah itu bisa dikembalikan kalau itu disepakati ulama Nah, kalau drendete mau setelah akad letrong vino lah Imam Malik boleh membolehkan kalau itu menjadi tradisi dan catat itu kembali kepada si penjualnya ya. lah kenapa kok begitu karena bisa jadi barang kuih wis lapo mulai misalnya ya kalau kamu beli misalkan pakaian dari apa yang di di apa dicanting di kayak gambar-gambar di apa dicetak dicetak langsung itu kan mahal nah, cetakan tangan ngoten lah itu apa jenis Kalau sudah lama itu kan merepel, kayaknya merepel. Kalau bisa bisa mendiskusikan tutur biasanya ono obral di toko pusat, opo kain-kain halus, larang-larang, obral separuh harga, itu batik-batik, itu yang sudah umur limang tahun, memang mudah moper. Jadi ketika di tangan waktu akad itu ya tidak ada cacatnya. Nah, itu memang persyaratan cara membalik boleh. Saya syarat tiga hari kalau utuh orang ambrol salah di si sini orang trended ya terus jalan jual beli. Tapi kalau ada cacatnya seperti itu meskipun cacatnya baru ketika sudah akad Munculnya di tangan pembeli tetap boleh dikembalikan. Dan karena tidak tahu mau mau, kain sehingga badai sehingga lima tahun. Itu ngobrol, gampang ngobrol.